Setiap hari ulang tahun kemerdekaan pasti dilaksanakan upacara bendera, tetapi kali ini agak unik. Warga melaksanakan upacara bendera di tengah sawah yang berada di salah satu kafe yang berada di Jalan Taruna Kelurahan Padang Bulan Rantau Prapat Labuhan Batu. Meski berada di tengah sawah, pelaksanaan upacara HUT RI ini tetap dilaksanakan warga dengan antusias dan penuh hikmat. Pada peringatan HUT RI ke-77 di tengah sawah ini, panitia dari perkumpulan pekerja sosial ini juga mengadakan berbagai perlombaan, seperti tarik tambang, pukul bantal, dan panjat pinang. Salah seorang peserta lomba, Nikmah, menyampaikan kegembiraannya mengikuti acara yang baru pertama kali diselenggarakan ini dalam memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Rantau Prapat. Junaidi Mustafa Harahap selaku ketua panitia menyebutkan seluruh rangkaian kegiatan ini merupakan bentuk rasa syukur dan kegembiraan pihaknya di hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun 2022. Dengan mengajak masyarakat di dua kecamatan untuk lebih mengingat dan menghargai jasa para pahlawan yang merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Samuel Tantubulun melaporkan.